Ini yang berapaan di sini nih? Mana? Dari berapa sampai berapa gitu kasih? Itu harganya dari 150 ke atas. Oke, 150.000 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar yang alhamdulillah tadi dari beberapa kunjungan mulai dari Bekasi sampai di Jatinegara sampai Rawabening kita muter-muter. Kali ini saya udah sampai lagi di salah satu lapak sahabat kita yang ada di Pasar Anyar, lapaknya Pak Haji Olil yang kebetulan kita pahami di sini tuh sudah lengkap ya. Jadi kita karena kemarin itu pengangkatan Pak Presiden Batu Akik, karena memang mandat dari teman-teman akhirnya kita bikin parodi, makanya kita buat di sini Pasar Batu Akik Tangerang ya. Lapaknya Pak Olil, Pak Jolil ya. Nah kebetulan di pasar ini saya akan coba kelihatin beberapa referensi ring, baik itu jenis alpaka, titanium ataupun monel. Nih kita akan coba lihat. Nih, ayo mama bikin dompet bergetar ini mah. Tuh, ini yang monel-monel Garut semua ini tuh. Garut dan kita juga jual ringnya ya Pak Ji ya. Iya jual. Ringnya juga kita tawarkan. Tuh. Mantap tuh ownernya tuh. Assalamualaikum Pak Ji, sehat. Waduh, kemarin katanya dapat itu musibah saudara ya, kita ya. Teman keponakan. Oke. Okay. Adul namanya. Adul. Ketabrak motor sampai nggak nyadar satu aja kepala. Oke. Okay. Iya, sampai sekarang belumnya belum. Dan tapi sekarang beliau sudah di kampung ya? Sudah di kampung di Balkan sama saudara. Oh berarti mungkin di sana kalau pengobatannya selain dokter mungkin terapi juga ya? Iya terapi. Iya karena kan kebetulan kalau di kampung itu kan banyak herba, banyak pilihan-pilihan ya. Herba banyak. Alternatif lah ya, banyak ya, oke. Okay. Nah betul betul. Sementara beliau itu kan banyak membantu Pak Haji pada saat beliau di sini ya. Oh ya, kita doakan lah ya mudah-mudahan Pak, namanya Pak Adul ya. Pak Adul ya diberikan kesembuhan ya biar bisa gabung lagi sama Pak Haji di sini ya. Amin. Pokoknya kita doain yang terbaik lah. Nah, oke okay, Pak Haji izin ini kan saya mau update lagi beberapa koleksi kita nih. Karena biar lebih rapi, berarti kan kita bikin 3 porsi nih ya. Kita bikin 3 porsi mulai dari yang sekarang yang di sini nih. Ini estimasinya dari 150. Oke, okay, dari 150.000. Tuh mama bikin dompet bergetar. Tuh warnanya juga banyak ya dan ini betul. Umumnya material ringnya udah pakai monel ya. Memang udah ke sini. Hah? Enggak bisa kilat. Oi mama. Tuh. Ada ruby, aduh aduh. Ini mau bikin, tuh ini yang sayang istri juga bisa ini. Aduh mama jangan ngomong sayang doang sama bininya mau beliin sesuatu tuh. Di sini banyak nih bisa buat cewek, bisa buat cowok. Nah ukuran kayak gini ini bisa buat cewek nih. Ini kan ukuran jarinya kecil. Material ringnya juga sudah monel. Estimasi harga dari 150.000 aja nih. Dari 150.000 aja, coba. Oh jenisnya beda-beda. Ada yang giok, ya kan? Ya, sampai nggak gendul. Mamai. Tuh, ini kayak giok Burma nih. Tuh, monel juga nih tanam. Monel tanam. Ini Burma ya? Giok Taiwan. Oh, Taiwan. Oke, giok Taiwan. Ringnya monel juga nih tanam. Aduh, aduh, aduh. Ini warnanya nih sama mata istri saya kalau lihat duit nih. Hijau bae bawaannya. Kalau kurang setoran tuh warnanya bukan begitu. Begini nih tuh matanya tuh. Makanya saya nyari setoran terus nih biar matanya hijau terus jangan merah. Serem. Ini ada jamrut kayaknya. Jamrut. Nah, jamrut Kalimantan. Material ringnya titanium kali ini, Mai. Iya, titanium. Tuh, titanium. Inilah di lapaknya Pak Haji selalu komplit. Ada laburador. Bentar, kita ambil kursi dulu nih. Biar kenakan. Reviewnya. Oke, siap. Nah, di sini juga ada beberapa referensi lain. Nah, kayak gini nih kalau nggak salah masuknya lumut apa ini? Itu mah giok debu beras, giok Aceh. Oh, Aceh punya. Oke. Putihnya ini kayak motif ini putihnya. Iya, motif. Debu beras. Iya, benar. Ini natural ya, teman-teman, dan ini ringnya tuh. Kalau teman-teman mau ganti ringnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan karena kita di sini pilihannya banyak. Ini ada safir juga. Tuh. Pokoknya kalau teman-teman mau kesini kita buka itu dari pagi sampai jam berapa Pak Ji? Dari pagi setengah 9 sampai jam 5. Oke, dari setengah 9 pagi sampai jam 5 sore. Tuh, tanya aja lapaknya Pak Joel karena kita di sini sekarang nobatkan jadi Pasar Batu Akik Tangerang ya atau Pasar Batu Akik
Anyar Tangerang. Nah, kita akan update terus karena memang radiusnya dari tempat Daeng itu tidak terlalu jauh sehingga kita bisa menyesuaikan untuk waktunya ya. Kalau pengiriman kita layani nggak, Pak Ji? Dilayani. Nah, dilayani ya. Oke. Berarti skemanya dana ditransfer, barang kita kirim ya. Ah, tuh. Nanti kita bisa minta kalau teman-teman mau kirim bisa melalui saya, nanti saya bantu, harganya tetap harganya Pak Ji. Tuh, nanti kita akan bantu. Jadi skemanya gampang dan teman-teman juga bisa lihat tayangannya di beberapa channel kami ya, mulai dari Juragan Aki, Presiden Batu Aki dan juga Warung Inspirasi. Jadi kita tayangkan di beberapa channel, kurang lebih 5 channel kita tayangkan. Jadi teman-teman ada referensi di situ. Makanya liputannya kita beda-bedain. Ini Labrador, ini berapa? Labrador. Hai, Labrador mamai monel. Banyak kan monel ya? Tuh. Rata-rata pakai monel. Nih, kalau ini titanium nih, ya. Iya. Ini titanium nih. Ini titanium. Titanium, oke. Wah, ini monel lagi nih. Monel lagi. Waduh. Ini banyak sekali yang kepo nih selama kita update kemarin itu pada kepo. Semuanya alhamdulillah kita tayangkan berapa kali sehingga teman-teman ada referensi. Jadi kita sengaja biar lebih rapi. Karena kan batunya Pak Ji banyak nih, tuh. Mulai dari akik, permata, dan semi permata. Jadi mendingan kita rapikan, kita buatkan masing-masing. Jadi teman-teman tidak bingung. Ini juga ada nih. Ini ringnya juga ada. Tuh, ring kita juga ada. Mulai yang titanium, ya kan? Dan juga jenis monel. Nah, alpaka juga ada. Ini kuningan kayaknya, Maya. Tembaga, apa kuningan? Kuningan, tuh jadi ada. Jadi kalau kesini bisa request ring sesuai dengan keinginan masing-masing. Banyak banget tuh. Ini banyak. Ini kayak kecubung nih? Ya. Ini jenis kecubung. Untuk yang bertanya harga, estimasi harga itu dari 150.000 ke atas, bisa hubungin admin atau owner dari lapak ini itu Pak Haji Olil. Kita akan bantu. Skemanya seperti biasa dan ditransfer barang kita kirim. Ini ada Labrador juga nih. Biduri bulan. Ini berapa biduri bulan? Biduri bulan. Ya, 150. Sama ya. Nih, dari 150.000 aja. Birunya udah enak. Biduri bulan. Biduri bulan. Nah, ini kayak kinyang air. Oh. Ini monel juga ya. Ini monel tuh. Kecil-kecil cabai rawit nih. Ringnya monel. Tuh. Di rumah gak kebawah. Apa? Oh. Ada yang ketinggalan? Pas kemarin Pak Haji ikut nganterin emang. Enggak, saya. Oh. Bawa mobil dari sana. Oh, di sini. Saya, oh. Saya juga minta maaf, saya enggak nganterin, saya baru di sini. Oh, iya betul. Datang ke sini mau saya. Iya, benar-benar. Alhamdulillah yang penting kan beliau sudah nyampe. Intinya mah saya alhamdulillah bisa ngurusin di rumah saya. Iya, betul. Ke teman-teman. Ke sini baru berapa nih? Baru seminggu. Makanya Kan iya, iya. Benar, betul. Kejadian hari. Makanya. Makanya kita doain aja biar beliau cepat sembuh sehingga bisa gabung lagi sama Pak Haji di sini. Kayak gini kalau saya enggak punya barang tuh, dia yang ini. Iya. Dikasih pinjam dia kadang dari saya. Oh. Saya mau belanja tapi kasih pinjam. Oh, iya. Kan dikasih aja. Betul. Sama-sama saling membantu. Betul. Gitu. Tuh, cakep nih monelnya, mantep. Cutting. Ini safir kayaknya, Pak Ji. Ini yang safir nih, cakep nih cuttingannya. Size kantoran. Ringnya juga monel. Kalau ring, teman-teman bisa menyesuaikan mau diganti pakai perak, mau dipakai apa, bebas. Yang jelasnya kan udah ada pilihannya untuk jenis batunya. Juga nih ada yang hitam-hitam nih. Waduh mamai, aduh mamai dompet bergetar ini. Ini kalau nggak salah kayak pelangi apa-apa ya dia maksudnya? Itu namanya blomistik. Oh ya, batu blomistik. Ringnya udah monel juga Pak Ji ya? Monel. Tuh,
mamai monel semua. Nah, untuk teman-teman yang penasaran pada saat kesini mungkin telepon Pak Haji terus di Sherlock dikasih clue-nya patokannya tuh. Itu ada Masjid Agung Tangerang ya. Tuh, Masjid Agung Tangerang warnanya hijau. Oh, Ali Jihad ya. Masih banyak Ali Jihad. Tuh, teman-teman langsung aja ke sini, langsung ke Pak Haji. Tuh, izin Pak Haji kontak person yang bisa dihubungi berapa? Oh, minum aja dulu Pak Haji, enggak apa-apa. Lanjut aja. Nah, karena kan kebetulan ini kan sudah kita update nih. Nanti kita update lagi yang atas dan juga ada beberapa yang lain biar lebih rapi ya. Jadi teman-teman udah ngopi tadi gampang. Kita rapiin dulu aja nih reviewnya. Ntar kalau udah review baru kita kan lihat ini ya. Kondisi ini teman-teman mendung tuh. Jadi kita geber, mudah-mudahan kita bisa dapat semua liputan yang ada di lapaknya Pak Haji Olil. Izin Pak Haji, nomor yang bisa dihubungin pada saat teman-teman mau kesini berapa? 085 322 69 15 29. Itu bisa telepon atau WA ya? WA, telepon. Oh bisa, berarti kita buka dari pagi sampai jam 5. Oke Pak Haji, kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Oke sahabat Deng, tadi review awal kita, yang kita review yang ini nanti kita masuk ke kotak berikutnya ya. Kita lanjut lagi nanti, oke? Kita langsung lanjut aja karena kebetulan sudah disiapkan batunya sama Pak Haji. Nanti teman-teman bisa lihat di part berikutnya. Bye-bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close di sini dulu.